daripada silap. Allahu akbar. Kata Shibli radhiyallahu anhu di dalam sakit matinya, ada atasku satu dirham. Imam Shibli kata, ada kat aku ni satu dirham hak orang, maka telah bersedekah aku daripadanya ampunyanya yang beberapa ribu dirham, maka tiada atas hatiku terlebih besar bimbang daripadanya. Tu dia, kerana satu dirham. Dia kata dekat aku ni ada satu dirham, maka dia sedekah daripada ampunyanya. Jadi dia ni tuan-tuan rasa macam bersalah ni tak pernah habis. Ni kata orang yang ada nilai iman, yang ada nilai takwa, yang ada nilai takut kepada Allah Subhanahu wa taala kerana satu dirham. Kata Imam Qushairi, diambil dengan sebab hutang satu danik, iaitu 1/6 dirham akan 700 mayang, dan takuf padanya oleh Qurtubi kerana firman Allah wa ta'ala, wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha, dan barang siapa mendatang dengan kejahatan maka tiada dibalas melainkan seumpamanya. Dan pada hadis bahawasanya ada seorang lelaki berkata ia kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ada seorang lelaki dia mai dekat Nabi, bismillahirrahmanirrahim, ya Rasulullah, khabarkan olehmu akan daku, jika dibunuh akan daku di dalam perang fi sabilillah, adakah mengkifarat Allah Ta'ala daripada aku akan dosa aku? Satu orang lelaki ini dia bertanya dekat Nabi, ya Rasulullah, aku nak tanya satu soalan kepada kamu ya Rasulullah. Nabi kata, ada apa? Silakan. Ya Rasulullah, kalau aku ni kecundang mati dalam peperangan fi sabilillah, adakah segala dosa aku ni Allah Ta'ala akan hapuskan clear? Nabi SAW bila dengar, Nabi jawab, bahkan, dan jika engkau sabar mengira-ngira pahalanya melainkan hutang. Nabi kata, kalau hang berperang pada jalan Allah, kalau hang kecundang dalam peperangan fi sabilillah, Nabi kata, segala dosa hang Allah Ta'ala akan hapuskan, melainkan kalau hang ada hutang dengan orang. Tuan-tuan, Pak Long mai semayang, Pak Long 5 waktu jaga, mai mengaji tiap-tiap malam Pak Long, kadang-kadang sehari 4 kali kuliah. Nama tuan-tuan duduk kat bandar ni pula, subuh, lepas subuh duha, nu maklum-maklum tu. Lepas duha 3 petang pula kuliah muslimat. Lepas kuliah muslimat, mai kuliah maghrib. 4 kali sehari dengar kuliah. 4 tempat dia lena. Mai dengar kuliah subuh, dia balas lena. Dia pi kuliah duha pun dia hantam lena. Dia pi kuliah muslimat pun dia hantam lena. Dia mai kuliah maghrib pun dia lena. Lena banyak pada mengaji. Tak apa maklum oi, jangan murah kentut dia. Lena lah. Lena dalam kuliah pun dapat pahala. Tu orang-orang yang alim dia tuan-tuan buat kerja ke tu. Lena tengah ustaz mengajak. Ustaz lain tuan-tuan lena, saya jangan. Banyak dah duk lena tengah saya mengajak, 3 hari lepas tu meninggal. Bukan nak ugut, cuma nak pesan. Tapi tuan-tuan ada hutang tak settle tuan-tuan. Hutang tak settle. Saya cerita hutang ni pagi tadi, cerita hutang. Pagi tadi saya pergi kedai satu kedai Cina. Saya pergi kedai Cina tu, saya ada buat satu benda dekat kedai Cina tu. Saya tahu saya buat. Bila saya 3 kali dah saya duk pergi nak ambil, duk pergi nak ambil, duk pergi nak ambil tu. Dia pun kata tak ada. Saya pergi bang, saya kata ni saya biasa buat. Cuba cek tengok. Saya pun dulu buat-buat-buat tu, saya ingat 2 tahun kot, 3 tahun masa PKP tu lah, ada sangkut tang PKP tu. 2 tahun saya tak pergi ambil. Tapi saya buat lah. Dan lepas biasa call saya sekali, kedai tu call, kata ni, cik, barang cik dah siap lah. Saya buat sebelum PKP. Duk nak pergi ambil, duk nak pergi ambil, duk nak pergi ambil, kena lockdown apa semua. Terlupa kita pun. Baru ni lintas depan kedai tu baru teringat. Dan lepas pun tak call lah dalam masa 2 tahun.
Pi, saya pi kali pertama depa kata tak ada. Pi kali kedua tak ada. Tadi pi kali ketiga. Saya kata saya biasa buat. Depa pun cek dalam sistem buat tak ada. Saya kata saya biasa buat dan depa biasa call, saya biasa buat. Cina orang tu pun tekan talau, talau dengan talau, talau. Talau dia dah. Saya kata dak. Talau, talau. Tiga kali minum talau, talau. Bini saya kata, yang abang pun duduk kalut. Apa dah orang kata tak ada, sudah lah. Saya kata tak apa. Dia kata tak ada. Tapi saya ni rasa tak puas hati. Pasal saya suruh dia buat. Dan bila dia suruh dia buat, dia pun telefon kata siap dah. Benda tu lebih kurang dalam RM258. Maknanya model tu dia pun dah guna dah. Walaupun saya tak dapat. Tapi saya rasa bersalah. Kalau ikut tuan-tuan, saya tak sayang. Tak apa-apa benda tu saya tak ambil. Tapi saya dah buat. Saya nak pergi ambil. Tak ada. Duk balik, duk teringat. Bukan kita baik. Duk balik, duk teringat. Duk teringat. Tadi saya pergi, saya kata lah ni jadilah. Nak. Yang aku ingat, mereka kata itu 258. Hang ambil. Hang cari. Kalau jumpa, jumpa. Mau tak jumpa pun, halal. Cina perempuan tu dia kata apa? Dia kata ni aku tak nak jumpa lagi orang Melayu macam hang. Balang tak ambil, balang tak ada, duit sudah bayar. Yang banyak oh duit ambil, apa barang ambil, duit telah bayar. Saya kata bukan kira aku baik. Aku ni dah dah banyak benda tak cukup. Tuan-tuan cuba fikir ke balik Pak Long. Apa benda yang kita cukup? Pak Long cuba fikir balik. Semayang cukup 5 waktu. Tak betul dah cukup 5 waktu. Tapi Allah tak nak kira apa-apa waktu. Tuan-tuan rasa tuan-tuan boleh duduk ke dengan semayang? Rasa banyak lagu ni ingat khusyuk haram dak. Dengan rukun, dengan segala apa nama syarat apa semua ni tak apa nak lengkap elok. Asal lagu mana? Buat Pak Long, kita ni nak balik bertemu dengan Allah Pak Long, melingkan hutang. Hang buatlah ibadat lagu mana pun hatta hang meninggal dalam fi sabilillah. Tapi kerana hutang hang tak settle, Allah Taala tak terima hang punya ibadat. Na'udzubillahi min zalim. Dan pada hadis yang lain, demi Tuhan bermula diriku dalam kudangan kudratnya Nabi kita, jikalau seorang lelaki dibunuhkan dia di dalam sabilillah, kemudian dihidup akan dia, kemudian dibunuh akan dia, padahal atasnya ada hutang orang, tiada masuk syurga dia. Itu dia Nabi bersumpah. Nabi bersumpah. Nabi kata apa dia? Nabi bersumpah. Nabi kata, kalaulah satu orang tu dibunuh dalam peperangan fi sabilillah, dihidupkan balik pi perang, dibunuh mati balik, dia takkan masuk syurga orang tu. Kalau macam tu sekalipun, kerana dia ni ada hutang, dia takkan masuk. Dan kata Qurtubi, tempat yang demikian itu pada orang yang mati pada hal kuasa atas membayarnya atau tiada ia berwasiat dengan dia. Orang ni kalau dia ni berhutang dengan orang, dia mampu bayar. Kalau dia tak mampu bayar, tu cerita lain. Kata Imam Qurtubi, dia mampu bayar. Dia mati, dia tak ada bayar. Dan dia tidak berwasiat kepada ahli warisnya untuk bayar. Sebab tu hutang orang Pak Long kena tulis. Pesan kat bini, pesan dekat anak-anak. Saya pesan kat bini saya. Saya kata kalau saya mati, ada orang mai duk abang kata saya ada hutang, tak betul. Kalau saya mati, kawan tu mai abang kata dia ada hutang kat saya, tu betul. Saya pesan kat bini saya. Saya alhamdulillah sampai dekat lah ni hidup ni tak hutang orang. Kalau saya gagah tak ada juga, saya pergi balik hak pak saya. Senang. Saya takat lah tentang saya tak ni. Bab apa? Yang pertama ayah saya kata hang kita ni mau terjun parit tara mana pun dia kata, biar baju belum weh, misai jangan belum weh. Dengar tak, saya cukup pegang. Pesanan ayah saya tu, dia kata kita ni biar terjun parit tara mana, baju berlemuih tak apa, misai jangan berlemuih. Dulu dia panggil domoi, domoi jangan berlemuih dia kata. Oh.
Saya biasa. Ni cerita ni awal tahun baru ni. Saya pergi Kuala Lumpur. Dengan bini saya apa? Bini saya tu dia duduk kaduk nak makan satu restoran dekat Suria KLCC tu. Dia nak pergi makan kek apa tu. Kita duit dah 150 kan. Kad bank rosak nak jolok tak boleh. Lepas tu kena public holiday. Tuan-tuan nak buat lagu mana? Nak suruh orang back in pun tak boleh. Kita duit dalam bank tu dah nak pergi jolok tak boleh. Kad tak boleh pakai. Nak minta kat bini. Malu. Buat kemah lah tu. Bini masuk-masuk dalam restoran tu yang bini ni dia order macam-macam. Saya pun tengok dia order tu RM38. Dia ambil ayak dia ni pun kat RM50. Yang anak kita pun tak nak aiskrim, nak anu, nak ni. Matang saya. Kita ni misal jangan berlumut. Budak tu kata, ya ustaz nak makan apa? Salat. Makan salat. Bini saya kata, awak makan salat bang. On diet, padahal duit tak cukup. Duit tak cukup, misal jangan berlumut. Salat eh, kedarah salat eh itu. Tak ada sejarah hidup tengah hari kedarah salat. Keluar jalan, steady more steady. Pipi bayak dalam bukit tinggal 15 ringgit, 2 kubang eh. Jalan. Jalan-jalan nak tunjuk lagi kemas. Kona masuk kot dalam kedai jam, peti pilih mu. Bini saya tahu, kata saya ni minat jam. Tapi kita jam ni belum tak nak beli hat mahal belum ni. Kona masuk. Masuk. Langkah-langkah masuk tu. Langkah-langkah masuk tu. Mukadimah pam pintu tu pun belum 38,000 dah jam. Sopak orang sepak. Kona balik tu. Ambil grab mujuk kena 10 ringgit. Sampai dekat hotel tu. Kretiak apa semua tu. Tak abang eh. Kat bini kata duit tak ada apa. Tak abang. Misal jangan berlemut, pak saya kata. Saya yang pertama buat apa yang saya tak mahu hutang orang tuan-tuan. Yang pertama betul-betul buat saya takut tak boleh bayar. Yang kedua, saya ni hati mudah tantang. Kalau saya minta ke orang, orang tak boleh tolong. Sekali saya kecil hati. Hati saya tak boleh, saya kalau minta ke orang. Hang ni 8 kali minta sekali pun aku tak nak tolak. Tapi mai sekali aku nak minta. Saya biasa kena dah sekali dulu ni. Nak pinjam sat dia buat cakap banyak. Saya tantang. Tantang hati tu. Dah dia tak payah duk minta senang. Ada buat cara ada. Tak ada buat cara tak ada. Sebab tu saya pesan kat bini saya lah. Kalau saya mati ada orang mai habak. Kata saya ada hutang. Tak betul. Tapi kalau dia mai habak. Dia pernah berhutang dengan saya. Hak tu betul. Yang saya berhutang bank ya. Lain pada tu saya tak nak berhutang apa. Kena tuan-tuan ni. Dia kata ni. Kalau hang mati dua kali pun. Hang dibunuh pada peperangan fi sabilillah. Hang hidup dan dibunuh kali kedua. Dibunuh kali kedua. Hang takkan masuk ke dalam syurga. Kerana apa dia? Disebabkan hang ada hutang yang tak dibayar. Na'udzubillahimin. Ada pun orang berhutang pada yang sebenarnya dan ia mati padahal papa ia daripada membayarnya. Hak ni pula tak sah, dia ada kemampuan tapi dia tak bayar. Hak ni pula dia memang tak ada kemampuan, dia nak bayar pun dia tak ada duit. Dia kata kalau aku ada duit aku bayar, tiba-tiba dia mati, dia tak ada duit. Maka bahawasanya Allah Ta'ala telah menunaikan daripadanya atas kurnianya. Kerana barang yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Ta'ala menyeru akan orang yang berhutang pada hari kiamat. Allah Ta'ala akan panggil orang yang berhutang pada hari kiamat ni. Duduk di padang mahsyar ni Allah Ta'ala panggil, yang mana yang kerja-kerja berhutang tu mai? Mai semua. Maka firmannya Allah Ta'ala kata, "Hai anak Adam, pada engkau membuang-buang akan segala hak manusia dan pada engkau menghilangkan hak-hak mereka itu, maka berkata ia, hai Tuhanku, tiada aku membinasa tetapi memfana aku akan dia, ada kalanya terbakar api." Maka firmannya, "Aku terlebih sebenar orang yang membayar hutang daripada engkau, maka berat kebajikannya atas kejahatannya, maka disuruhkannya dengan dia kepada syurga." Orang ni dia berhutang. Dia berhutang tuan-tuan. Dalam keadaan dia ni tak mampu nak bayar. Tiba-tiba dia meninggal.
Ulama kata bila dia tu hutang ni kena tulis dan wasiat kepada ahli waris. Dia susah, dia hutang-hutang, dia susah. Dia bang ke ahli waris. Dia kata ni pak ada hutang dengan kawan ni, Fatimah tinggal. Tinggal. Faita hutang